Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Lur, sekarang saya berada di Terminal Poris Tangerang. Nah, video kali ini spesial mudik. Jadi lur, ini dari ujung sana sampai ujung sana ini sudah dipersiapkan atau sudah standby ya untuk mengantarkan pemudik. Dan di sini ada bus Harapan Jaya XDD SR2 ya, dan ada Volvo Herbie ini Pandawa. Ya, ini sebenarnya memang sudah laka, tapi alhamdulillah kita bikin videonya lagi. Oke, ada bus Eka, mungkin ini bantuan atau apa, saya juga kurang paham. Ada bus KYM Trans Paris, ini so pasti sudah bantuan. Ini bus Eka lagi, Alfaruk bangkit kembali anjay. Garuda Mas SR3, ada Setia Negara, ada bus Harapan Jaya, dan juga Garuda Emas Rosalia Indah. Ada KYM Trans lagi, Parwis bantuan, ada Setia Negara, dan di sebelah sananya itu ada ALS, sama kayak ini, ALS asal Sumatera atau mudik menuju Sumatera. Nah, untuk video kali ini kita menggunakan bus bantuan lur kabarnya, yaitu bus Parwis ya. Nah, kira-kira bus apa, kita sambil menunggu lur. Semoga busnya boys. Awas. Wih, itu dia. Itu lur busnya. Mantap. Hop 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 hop. Akhirnya kita mendapatkan bus Parwis Fadel ya, bus pariwisata Fadel PT Asraf. Ini julukannya apa tadi lur? Lupa, nggak ngelihat tadi lur. Mana sih? Nih, Maudi, mantap. Ini spesial requestan, makanya kita buat bantuan mudik, armada bantuan mudik ya. Yuk, langsung saja masuk kita ya. Langsung berangkat. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam busnya dan kita akan langsung berangkat. Mas, emang mau mudik kemana? Nah, kita mau mudik ke Semarang. Nah, ini dia lur rute kita ya. Kabarnya kita masih mampir ke beberapa agen ataupun terminal. Ini dia. Nah, rute kita ini lur, sebentar ya. Nah, pertama kita mampir ke Terminal Kalideres. Yang kedua, kita ke Terminal Pulau Gebang dan lanjut ke, tapi ini kita lewat sini ya. Nah, sip, lanjut ke sini lur, mantap. Oke, guys. Sip. Udah lor. Wih, macet lor. Wah, itu mah berhenti kenapa ya? Nah, di depan sini kita belok kiri ya, masuk terminal. Awas. Ada bus apa ini? Pangeran. Yuk masuk. Oh ya, ada bus Pangeran lagi, SR3 single glass, mesin depan ya. Yuk, naik, naik.
Nah, kita sudah sampai di terminal Kalideres dan menunggu penumpang naik dan alhamdulillah sudah langsung aja berangkat. Wih, ada bus Harapan Jaya SR2 ya, double decker, ada STJ. Awas. Sekarang kita menuju ke terminal, ya, kita menuju ke terminal Pulau Gebang. Yus, ketemu duo bus Haryanto. Muter dulu. Oke. Ya, ini kita nggak lama ya di sini ya. Sip. Kita sambil nunggu penumpang ya. Udah yuk berangkat. Macet lor. Ngantri ya, namanya juga mudik lor. Jadi so pasti rame kendaraan. Nah, lur, sekarang kita berada di Agen Bekasi ya. Jadi bus yang kita naiki yaitu bus PT Asraf Fadel Ali Fadel dengan julukan Maudi. Nah, ini parwis ya sebenarnya. Jadi ini jadi armada bantuan. Nah, seperti ini dia, lur, ganteng sangat ya busnya. Ini sedikit kita lihat-lihat dulu, kita review dulu busnya sebelum kita melaju full tol sampai Semarang, anjay. Ya, mungkin nanti sedikit istirahat di rest area ya, entah isi solar atau gimana kan. Yang jelas nanti kita ada istirahat so pasti. Yuk, langsung kita berangkat lagi lor, masuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Nah, sekarang kita duduk di sini lor, posisinya ya. Ini sebelah kiri ada KM 19. Bus Parwis pada bermunculan. Sebentar lagi kita sampai ini lor, gerbang tol Cikampek ya. Beh, gak mikir tuh ya. Jadi tol pak. Gredek.
Alhamdulillah kita sampai lur. Nah, istirahat dulu di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.